Wah, mulus mulus. Ternyata bener mulus nih. Baik sahabat Ediata TV, sekarang saya lagi sama Miss Dao nih. Sekarang saya tidak akan membahas tentang tanaman, tapi membahas tentang kulit. Selamat pagi Miss Dao. Pagi. Nah, ini ngapain nih, gosok-gosok apa nih? Ini biasa treatment, morning treatment. Apa ini Miss? Perawatan pagi. Coba lihat apa nih? Nih, lidah buaya. Oh, lidah buaya ya. Ini pakai kulit ya? Iya, bisa. Oke. Baik pemirsa Ediata TV, kali ini saya akan membuka rahasia dari Miss Daun, bagaimana kulitnya kok cerah banget padahal nggak pernah ke salon ya. Nggak pernah ke salon, Miss? Nggak, mahal. Miss Daunnya nggak pernah ke salon, tapi kok bisa kulitnya glowing gitu ya? Pakai ini. Nah, ini sahabatku ini Miss Daunnya punya lidah buaya ya. Ada dua resep. Ini. Ini apa fungsinya ini? Lidah buayanya apa fungsinya ini? Lidah buaya ini bagus. Ini tanaman obat paling bagus. Fungsinya ini banyak banget. Mana? Ini digunakan satu hari itu berapa kali digunakan? Baru bangun? Pagi-pagi sebelum beraktivitas. Lalu coba lihat kulitnya bener nggak? Ini memang asli nih ya? Nggak dari dempul ya? Nggak di dempul, orang baru bangun. Ini baru bangun. Coba lihat ada nggak gini? Ternyata bener loh. Kencang gitu ya? Padahal nggak pernah didempul ya, sama sekali nggak pernah ya. Ini kulitnya emang bener. Jadi sahabatku, kalau kalian ingin kulitnya kenceng dengan biaya murah. Ya, dengan biaya murah. Biaya murah dan banyaklah menanam ini. Ya, ini lidah buaya ini bagus banget ya. Ya, lidah buaya bagus. Ini dilakukan satu hari kalau bisa 3 kali bagus. Ah, iya bisa kalau punya waktu. Punya waktu kalau ya. Paling bagus tuh pagi dan malam hari. Oh, pagi dan malam hari. Iya, pagi sebelum kita beraktivitas, potong sedikit. Langsung? Bersihkan dulu mukanya. Bersihkan mukanya dulu, keringkan, baru aplikasi dengan ini. Oh, iya, bagus. Caranya ya. Caranya gampang, buka. Apa nih, balet nih? Ini lidah buayanya. Oh, iya. Langsung digosok-gosok lagi ya? Iya, biar keluar dulu sendirinya. Ini tinggal diginiin aja. Balet. Nih, seperti masker. Ya. Ini fungsinya sebagai apa? Pelembab apa ini, pencerah? Ntar dulu. Ini ngilangin flek hitam. Selain ngilangin flek hitam, dia mengencangkan kulit. Mengencangkan kulit ini. Apanya? Ya, ini ngilangin flek hitam juga. Selain berarti itu, mengecilkan pori-pori. Pori-pori ya? Iya. Nah, ini Miss Daun ini bawa. Ini bisa dipakai seluruh tubuh. Seluruh tubuh juga bisa ya? Wih. Kulit akan lembab. Nah, ini tomatnya bagaimana nih, Miss? Ini juga pakai tomat? Iya, tomatnya gampang, sama caranya make. Gimana? Ya, kalau tomat itu dia mencerahkan. Fungsinya dia mencerahkan kulit. Mencerahkan? Iya. Ini juga bisa dipakai? Iya, itu sama. Caranya, oh, berarti kita pakai dua aja ya? Tomat sama dua gini. Dua item ya. Berarti biaya ke salon zero ya? Ya, ini untuk mengurangi biaya ke salon. Baik pemirsa Ediata TV, terutama ibu-ibu yang ingin kulitnya kinclong. Kalau nggak punya uang, pakai ini aja. Lidah buaya sama tomat ya. Ini. Tapi nah, ini pertanyaan nih. Bisa nggak sebulan gitu? Apa? Biar kinclong, nggak bisa ya? Ya, karena ini bahan alami, jadinya kita harus memakainya dengan rutin. Berarti enggak bisa baru. Ini kulitnya gini nih berapa bulan atau berapa tahun nih? Udah lama pakai? Saya sudah dari 3 tahun yang lalu. Oh, berarti continue harusnya. Ya, harus continue. Jadi karena dia tapi alami, efek samping enggak ada. Efek tanpa efek samping. Ini tanpa efek samping. Oh, benar ya. Jadi kalau ibu-ibu atau cowok-cowok juga bisa ya? Cowok bisa, yang kulitnya kusam gitu. Cowok-cowok kan kulitnya. Berarti kusam. Kalau udah kita rajin pakai ini pasti hasilnya bagus ya. Oke, sahabat Ediata TV, inilah dia rahasia dari Miss Daun, bagaimana kulitnya tetap glowing, ternyata memakai dan awet muda. Iya, lidah buaya dan tomat. Oke, bye bye Miss.